Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Tapi minta maaf banyak-banyak karena Bang Arili kita ataupun Pakci Arili kita belum lagi tiba. Masih lagi berada di luar kota menyambut lebaran. Dan lainnya nggak bisa untuk dikontak karena dia berada di hutan begitulah. Jadi susah untuk kita kontak, untuk buat Google Meet juga, untuk buat video reaksi begitu. Tetapi insyaallah nanti setelah siap perjalanannya, dia akan tunjukkan video vlognya bersama istrinya juga di sana begitu ya kan. Nanti kita tunggu videonya selanjutnya. Tapi apapun, semoga kalian sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan untuk hari ini kita pengen melihat kepada dipuji para pemimpin dunia siap digunakan. Inilah penampakan mega project bandara VIP IKN Indonesia. Nah guys, kita tahu sekarang ni IKN Nusantara semakin megah dan makin banyak benda-benda yang menarik perhatian kita juga. Tetapi kita ingin mendengarkan penjelasan ini daripada pemimpin juga serta daripada channelnya Beda Enggak. Nah, jangan lupa untuk subscribe channelnya Beda Enggak dan kita dengarkan penjelasan ini dahulu. Di IKN itu akan kita bangun. Halo Bedakers. Ibu kota baru Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Dan yes, salah satu proyek utama yang direncanakan adalah pembangunan bandara baru yang akan menjadi bandara internasional di wilayah tersebut. Bandara internasional. Seperti apa proyek bandara yang bernama Bandara VIP IKN ini? Mari kita bongkar. Pada tahun 2022 lalu, yes, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara. Aturan inilah yang menjadi fondasi terkait program pembangunan proyek IKN di Kalimantan Timur, yang menunjuk Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab utama. Saat ini, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN tahap awal, yang terdiri dari sekitar 50 proyek konstruksi dengan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 67 triliun rupiah yang bersumber dari APBN. Triliun. Salah satu proyek yang akan dibangun di Bandara Udara VIP. Moda transportasi udara ini dibangun untuk melengkapi moda transportasi yang lain seperti jalur kereta api dan jalan tol. Sebagai proyek infrastruktur transportasi, otomatis Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membangun bandar udara ini. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam salah satu video di channel YouTube Sekretariat Presiden, saat ini pihak Kemenhub dan Kementerian PUPR telah melakukan pembahasan terkait pembangunan proyek bandar udara tersebut. Pembangunan lapangan terbang ini direncanakan bakal dimulai pada bulan Mei atau Juni mendatang dan saat ini sedang dalam tahap Juni mencari kontraktor terbaik. Mantap. Kami bersama-sama dengan Kementerian PU sudah melakukan satu pembahasan. Kita akan mencari kontraktor yang terbaik dan insya Allah pada bulan Mei atau Juni sudah bisa efektif. Yang lokasinya kira-kira 15 kilo, enggak sampai 10 kilo lah dari IKN. Lokasi pastinya pun sudah ditentukan, namun belum diumumkan ke publik. Yang pasti, jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat ibu kota Nusantara. Lantas seperti apa spesifikasi dari bandar udara VIP IKN ini? Dari segi luas wilayah, pembangunan lapangan terbang ini membutuhkan tanah kosong yang sangat luas. Betul. Jika kita mengambil perbandingan dari beberapa bandar internasional di Indonesia, luasnya tidak ada yang di bawah angka ratusan hektar. Berdasarkan pernyataan Umar Aris yang menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, yang dilansir dari laman jawapos.com, pembangunan bandar VIP IKN membutuhkan lokasi seluas 2.600 hektar. 2.600. Jika hal ini terwujud, artinya bandar udara VIP IKN akan menggeser posisi bandar udara internasional Soekarno-Hatta
sebagai bandar udara terbesar di Indonesia dengan luas 2.555 hektar. Selain itu, Umar juga mengungkapkan bahwa di dalam kawasan bandar VIP IKN akan dilengkapi teknologi pertahanan negara, alutsista, dan fasilitas berkelas untuk tamu negara. Sedangkan, untuk landasan pacunya, bandar udara khusus ini akan dilengkapi runway sepanjang 5 km dengan lebar 120 meter. 5 km. Untuk lebih memudahkan sistem transportasi, bandar VIP IKN nantinya akan dibuat secara terhubung dengan jalan tol. Baik itu jalan tol Balikpapan maupun jalan tol IKN. Bandar udara ini juga nantinya akan memiliki taraf internasional dengan fungsi utama untuk menyambut tamu negara, kegiatan militer, serta kegiatan komersial. Hebatnya lagi, untuk membangun bandara dengan beberapa fitur canggih ini, pemerintah Indonesia menyatakan sanggup untuk mendanai tahapan pembangunannya. Namun pengelolaan bandar udara ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak investor. Subhanallah. Nah, tentu dengan adanya kemampuan Kertajati ini, banyak investor yang hadir, yang ingin join di situ. Kami bersama-sama dengan Pemda Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan di sana. Tentu apa yang dilakukan di sana. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait berapa alokasi anggaran yang akan dikeluarkan untuk membangun bandara VIP IKN. Sebenarnya itu dipanggil sebagai confidential lah. Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Yogyakarta, pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah. Berkaitan dengan investor, Menho Budi Karya juga menyampaikan dalam siaran persnya bahwa semua pihak harus sama-sama terlibat dalam proses pencariannya. Menurut Budi, pihaknya telah melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mencari investor. Di antaranya yaitu India, Arab Saudi, Dubai, Korea, dan Jepang. Nah, berkaitan dengan investor, saya pikir kita harus sama-sama campaign. Ya, jadi saya ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, ke Jepang. Itu kita lakukan itu. Dan mereka Bahkan pemerintah telah mengantongi nama 3 investor asing yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek bandara VIP IKN ini. Mereka masing-masing berasal dari India, Korea, dan Jepang. Kata Budi, ketiga investor asing tersebut menyatakan sangat berminat. Namun, proses pengesahan investasi masih memerlukan waktu. Sebab mereka membutuhkan asesmen atau penilaian terkait bagaimana bantuan investasi itu dapat efektif. Budi Karya juga mengaku telah bertemu dengan Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Won Hae-ryong. Hasil dari pertemuan ini, menteri tersebut menyatakan untuk berinvestasi di ibu kota negara baru, khususnya di proyek bandara VIP IKN. Kesemua pihak tentunya sepakat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam proyek pembangunan bandara VIP IKN ini. Salah satu kritikan datang dari sebuah lembaga riset yang bernama Center of Economics and Law Studies atau yang biasa disebut CELOIS. Melansir laman tribunnews.com, rencana pemerintah dalam membangun bandara VIP ini dikritisi mulai dari aspek fungsi, anggaran, hingga keberadaan investor. Direktur CELOIS Bima Yudhistira Adinegara menilai pembangunan infrastruktur bandara VIP dekat IKN hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat. Alasannya, jika bertujuan menarik minat investor, jalan yang ditempuh bukan melalui pembangunan bandara. Selain itu, Bima juga mengatakan bahwa proses investor dalam melakukan realisasi investasi dimulai dari mencermati rencana pembangunan IKN. Setelah itu, baru masuk tahapan uji tuntas atau istilahnya due diligence. Tahap ini mencakup kegiatan penyelidikan secara menyeluruh terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain. Yang nantinya akan menjawab apakah sebuah proyek dapat menguntungkan dari segi finansial. Bima juga menambahkan bahwa pengecekan perkembangan fisik proyek IKN masih belum dibutuhkan untuk saat ini. Sebab sejauh ini kawasan proyek IKN masih berbentuk lahan hutan tanaman industri. Betul. Yang terakhir, Bima mengungkapkan bahwa fungsi dari pembangunan proyek bandara VIP IKN masih dipertanyakan. Yang jelas saat ini, proyek tersebut dikatakan sebagai pemborosan anggaran negara. Wow. Sebenarnya kalau bercerita tentang bandara ini, memang pada awalnya
menjadi satu pemborosan lah. Karena kita tahu semua kalau selagi kita belum nampak hasilnya, belum nampak return of investmentnya di sana untuk wisatawan begitu, untuk semua orang yang hadir, memang akan menjadi sesuatu yang boros lah dikatakan, seperti dibilangnya tadi. Tetapi kalau kota impian Indonesia ini menjadi sesuatu yang baru dan menjadi sesuatu tarikan dunia, dan bandara ini serta beberapa projek mega yang lain akan menjadi sesuatu yang paling beneficial ataupun paling profit tinggi. Nah, untuk sekarang ni memang kita tidak nampak, tetapi macam saya sendirilah dalam dunia architecture, arsitektur ini, setiap investasi itu memerlukan feasibility study. Feasibility study daripada kosong, 0 sehingga 100%. Kita akan lihat berapa sebenarnya keuntungan pada masa hadapan yang kita bisa capai ataupun dapat. Contohnya dalam 5 tahun akan datang selepas siap, dalam 10 tahun lagi yang akan datang selepas siap, dan apa infra yang akan dibangunkan sekitarnya. Begitu juga yang IKN Nusantara ini, di mana bandara itu bisa menjadi salah satu spot area yang paling penting di dunia. Dikatakan di sini di dunia kerana projek ini merupakan projek bandara VIP, jadi kemungkinan besar banyak investasi luar yang berminat untuk mendapatkan segala VIP punya kepentingan itu sendiri juga. Nah, mungkin sekarang ini masih lagi teragak-agak ataupun di mana investor-investor masih lagi macam perlu atau enggak invest kepada ini, perlu atau enggak. Lagipun projek-projek lain lagi belum lagi nampak, tetapi ada beberapa sudah nampak di sana di kawasan Nusantara, tetapi kemungkinan besar akan datang satu hari nanti dia akan menjadi satu wilayah yang terbaik di dunia dan paling power. Sebabnya di kawasan itu juga bukan sahaja projek bandara mega, tetapi semua tentang teknologi. Teknologi yang akan datang yang di mana negara-negara lain ataupun wilayah yang sedia ada sekarang ini masih belum dapat mencapai teknologi itu. Karena untuk mengubah kepada teknologi yang baru sekarang ini akan membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Jadi bila kita planning dari nol, dari kosong, untuk membangunkan projek yang mempunyai teknologi yang paling canggih di kawasan bandara yang baru ataupun kawasan Nusantara itu, pasti itu akan menjadi kenyataan dan juga menjadi realisasi bandar teknologi yang paling hebat di dunia. Wah, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang korupsi, politikus, itu semua itu kemungkinan besar akan mengganggu. Bukan, ya ini sejujurnya ya, kalau berkenaan dengan developer, berkenaan dengan project, pasti akan ada kekacauan di antara politik juga, ya itu udah menjadi perkara biasa juga, serta korupsi juga. Jadi itu insya Allah kita doakan semoga pemimpin Indonesia yang akan datang selepas ini, selepas Pak Jokowi, akan dapat memerintah Indonesia dan menjadikan IKN Nusantara ini sesuatu yang paling power. Wah, wow, gitu ya. Jadi itu sepada kami berdua. Oh, minta maaf, enggak ada kami berdua ya, hanya seorang saja. Itu sepada saya. Sekian, terima kasih. Sekian kalian ada lagi sebarang video untuk dijelasi, just comment dan belum setelah dengan ini, dan insya Allah kami yang cuba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video anda. Minta maaf ya kalau seorang-seorang gini rasa aneh begitu ya, melainkan kalau ada Pak Ariel kita, mudah untuk kita berbicara, arguing dan bermacam-macam lagi guys. So, stay tune sampai dia pulang mudik guys.